Kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Cengkareng, Jakarta Barat, terekam kamera amatir milik warga. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Menurut keterangan warga sekitar, api berasal dari salah satu rumah warga yang kemudian merembet ke bangunan lainnya. Pas jam 5 lewat 10 itu langsung bunyi suara meledak gitu, langsung keluar api, asap hitam tebel gitu, Pak. Jadi ya saya juga nggak bisa nyelamatin apa-apa sih. Pas saya buka pintu, depan rumah saya udah asap tebel hitam gitu, ya udah. Keadaan udah gelap, masih subuh, ya udah. Sementara itu, proses pemadaman api melibatkan 19 unit mobil damkar Jakarta Barat. Dugaan sementara masih dari arus pendek, ini juga masih dalam penyelidikan untuk ini masih didata, Pak, karena agak cukup luas juga ini, karena angin cukup berhembus sangat kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV.